Wanita pemalak turis asing di depan Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tak ditahan polisi. Wanita pemalak turis asing di Palembang bernama Indri, 25, hanya dilakukan penahanan selama 1x24 jam oleh Polsek Ilir Barat I untuk selanjutnya dibebaskan. Terkait tidak ditahannya wanita pemalak turis asing di Palembang disampaikan Kapolsek Ilir Barat I, Kompol Ginanjar Alia Sukmana. Yang bersangkutan kami tahan hanya 1x24 jam, ujarnya ketika dikonfirmasi, Kamis, 15 Juni 2023. Alasannya, wanita tersebut sudah diminta membuat surat pernyataan bersalah dan video klarifikasi atas perbuatannya yang tidak terpuji itu. Dia kami minta menandatangani surat pernyataan dan video klarifikasi, sambungnya. Diberitakan sebelumnya, seorang wanita memalak turis asing laki-laki yang sedang berfoto di depan patung Ganesha Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang sempat diamankan polisi. Diketahui jika peristiwa diduga pemalakan itu terjadi pada Senin 12 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Indri, seorang warga Jalan Pangeran Ratu, Jakabaring, meminta uang Rp5.000 kepada turis tersebut. Dia minta uang katanya untuk makan untuk ngelem, tambah Ginanjar. Kini setelah diamankan polisi, dalam video berdurasi 17 detik Indri meminta maaf atas perbuatannya. Dan turis asing meminta uang kepada turis asing dan saya menyesal perbuatan yang saya buat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.